bawahnya berkedip, atasnya juga berkedip, tapi ritmenya berbeda, soalnya ini beda modul ya. Selamat malam Gan, assalamualaikum. Ini di sini kita akan menyontohkan ya pemasangan yang satu lampu dua mode ini di mobil. Ini lampu tambahnya seperti ini kan. Ini kalian bisa pakai lampu apa aja, yang penting cocok ya. Ini saya pakai lampu modul 5730 warna pink. Pemasangan juga disesuaikan dengan kondisi aja. Ini karena kondisi yang paling memungkinkan kabelnya ngumpet di bumper tambahan ini, saya pasang di sini. Ini saya bur kabelnya di dalam sini ya. Terus ke sini, ini kabelnya terus lewat sini kan. Ya, nanti tinggal kita rapi-rapikan aja. Ini dalemannya seperti ini. Ini kabel keluar yang dari bawah ya. Ini lewat jalur sini. Yang lubang ini kan ya. Lewatin situ. Terus ini untuk modulnya. Nah, ini untuk jalur lampunya yang dari bawah ini ya tadi ya. Ini kita kasih sekring kan biar lebih aman jika terjadi konsletisasi ya. Jadi sekringnya itu di output modul dan ke input lampu ya yang ke bawah, karena yang rawan konkret itu daerah bawah kan, sering kena air dan lain-lain. Ini boxnya ini saya pakai bekas box ini ya, box modul RGB ya. Ini untuk penyambungannya gini kan. Ini anu ya, ini modul untuk lampu spoiler atas ya kan ya. Dan ini kabel yang untuk ke modul yang baru ini. Ini itu merah dapat lampu rem, hijau dapat lampu kota, dan hitam ground. Nah, ini warna kita cocokin aja sesuai selera ya kan ya. Ini kita sambung dulu kan kabelnya pakai selang bakar. Ini setelah disambungkan seperti ini, tinggal kita rapikan seperti semula, masukkan lagi ke sini. Dan ini modulnya kita taruh ya di mana lah sih yang aman kan. Nanti kita tali di sini aja kan. Oke ya. Tapi kita tes dulu aja. Nah, ini kondisi sebelum dinyalakan ya kan ya. Ini kelihatan nyala ini karena reflektor itu ya kan, kena flash jadi nyala. Oke, kita nyalain kan. Nah, setelah dinyalakan hasilnya seperti ini. Ini menyala normal biasa, dan lampu kota, lampu spoiler masih mati ya. Dan sekarang kita coba kalau di rem. Ini kalau di rem jadinya seperti ini ya kan. Bawahnya berkedip, atasnya juga berkedip, tapi ritmenya berbeda, soalnya ini beda modul ya. Seperti itu. Ya oke kan, kiranya sekian dulu ya. Ya, pemasangannya cukup simpel, cukup mudah. Semoga enggak bingung ini ya. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.